Kuartir Ranting atau Kuaran, Gerakan Pramuka Provinsi Kepri, melaksanakan kegiatan Kemah Pramuka Besar Kepri tahun 2018 pada Sabtu 11 Agustus 2018 di halaman Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Provinsi Kepri di Jalan Dompak. Kegiatan tersebut mengangkat tema Pramuka Perekat NKRI. Dalam rangka hari ulang tahun ke-57 tahun, Gerakan Pramuka yang akan diperingati pada 14 Agustus mendatang. Jadi dimulai hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, dan besok hari Selasa. Jadi acara ini berlangsung selama 4 hari. Acara ini dilaksanakan oleh Pramuka Kuarda Kepri yang pesertanya itu diikuti oleh dari tingkat SD dan SMP, khusus jenjang Penggalang. Salah satu pembina kegiatan, Denis Tiawan, mengatakan peserta dari tingkat SD, SMP khususnya tingkat Penggalang, mengirimkan peserta yang datang dari daerah kota Tanjung Pinang, Bintan, Lingga, Batam, dan nantinya akan ditutup pada hari Minggu. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.